Kita orang Islam kena ambil tahu, kena reti, kena peduli, kena tunaikan kewajipan-kewajipan kita orang Islam terhadap Masjidil Aqsa dan terhadap Baitul Maqdis. Karena hadis Nabi panjang. Hadis Nabi kata, "Man bata wa lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Mana-mana orang yang duduk mana tak dunia ni malah dia tidur sempurna. Tidur cerah, ambil petai sampai cerah leno. Segar molek. "Wa lam yahtamma bi amril muslimin," sedangkan dia tidak mengambil peduli, tidak ambil ihtimam, tidak ambil tahu hak kejadian orang-orang Islam yang duduk mana-mana di dunia ni. Maka Nabi kata orang itulah ke mana? Falaisa minhum. Maka orang yang tidur di waktu malam jenera sampai pagi, tak ada ambil tahu ke apa yang duduk berlaku. Mudah-mudahan hari ini duduk berlaku di Palestin, duduk berlaku di Gaza, duduk berlaku di Baitul Maqdis. Dia tak ambil tahu, tak ambil kira cara. Maka Nabi kata falaisa minhum, orang itu bukan daripada mereka, itu orang Islam. Waliyazubillah min lalik. Kerana apa? Kerana Nabi kata al-mu'min lil-mu'min kal jasadil wahid. Orang mu'min terhadap orang mu'min tak kira duduk mana di dunia ni. Banyak mana orang Islam yang ada dunia hari ni, ada hidup ni, 35 ribu juta. Ya semua manusia ada di dunia ni, 800 ribu juta. Itu mengikut kajian statistik. 800 ribu juta. Daripada 800 ribu juta tu orang Islam ni, dalam yang ada hidup tak kira mati lagi, tak kira mati dah, tak kira ada beranak lagi, sebanyak 25 ribu juta. Cukup 9 tu orang Islam. Mama, mana sahabat tu lah. Kata di pula staying ni, kalau orang Islam 25 ribu juta ada tak ada, pada kecilnya lemah bih orang Israel di Palestin. Pada kecil setitik orang lemah bih orang di Palestin. Tapi apa boleh orang Palestin ni hanya orang Islam 20 ribu, 2 ribu juta duduk dalam Gaza. Lepas tu keliling tu orang Islam bih. Dunia Islam bih, setiap dunia keliling Israel tu bau ya. Apa ambil daripada 75 tahun dah, 75 tahun dah, 2 tahun 3 tahun sekali orang Israel mari bunuh orang Islam. Mari bunuh orang Islam, bukan sekadar bunuh saja dah, hamak tupik. Jom malam-malam umur orang Islam semua hamak tupik. Mungkinlah mau nak pergi kanan umur ni aku nak pergi duduk tu di Gaza, di Palestin. Hak tengah bau tu 12 ribu rumah dah. Sejek saja apa 1,300 dah. Tinggal masjid Palestin, sejek Baitul Maqdis. 1,300 ni, sahih dah ni. Gapo ya wak? Ya putuk, ya ambil sejek orang Islam. Wak pegawa babi, wak pegawa anjing, wak pegawa kambing. Tepat minum arak, tepat judi, tepat gapo maksiat. Sejahat. Orang Yahudi, wali Allah. Itu tu yang kaya. Dah lelah Quran. Dalam suratul Isra ayat yang keempat. Buka suratul Isra atau surah Bani Israel ayat yang keempat. Wa qadayna ala bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Itu buka dalam suratul Isra ayat yang keempat. Tuhan telah istiha, Tuhan telah elek, Tuhan telah goyak siap lakon dah. Dalam kitab Taurat dia, fil kitab tu dalam kitab Taurat orang Yahudi. Gapo? Orang Yahudi tobe'ah dianya la tufsiduna fil ard. Mereka wak rusak di atas muka bumi. Wak rusak ke di atas muka bumi, wak zalim. Tengok hari kita tahu. Budak tak sabar membelah sama ambil lagi pada 13 tu orang mari sampai sebulan 2 bulan. Nya bunuh sabar. Berapa? 7 ribu lah. 7 ribu. Tak kira orang tino, tak kira orang tua,
Tak kira orang duduk rumah sakit, tak kira duduk mana tu, tak kira. Hak kira ya tai rumah hak utuh duk. Ha, bawah tanah, bawah rumah tu, hak duk gali dengan tangan tak temu banyak mana lagi. Patulah tu hak royak lekoi. La tufsiduna fil ardh. Mereka lah yang buat rusak di atas muka bumi ini. Yang buat apa kali? Tuhan kaya, buat rusak di atas muka bumi ini, marotai ini dua kali. Katanya buat rusak apa masa? Banyaklah tafsir bagi dua kaya. Ha, jumlahnya, buat rusak sampai Nabi dulu. Sampai Nabi kita Muhammad. Setengahnya, setengahnya kata buat rusak masa Nabi Musa. Masa Nabi Musa kali. Lepas tu Nabi Muhammad. Lepas tu, dalam tafsir pula, dia kata masa Nabi Muhammad tu hak yang pertama. Lagu mana dia pakat khainat. Janji ya, dia janji dengan Nabi. Bukan Nabi hijrah ke Madinah. Kerana Yahudi hapsa-hapsah. Bani Quraizah, Bani Qainimqa', Bani Nadih. Yahudi. Hapsa-hapsah tiga keturunan. Dia berjanji dengan Nabi. Buat surat janji ya. Kalau orang luar mari nak khainat pada orang selain di Madinah, orang Yahudi nak bela. Begitu juga kalau orang mana saja mari nak khainat pada Yahudi pula, orang selain bela. Tapi semua berjanji itu adalah cara khianat. Dia sendiri buat Yahudi, dia kena janji itu buat bunuh. Orang panggil tak tunai janji, kena janji hingga dia pakat dengan arak-arak musyriki di Mekah, arak-arak yang masuk Islam. Satu dia antara Yahudi mari nak serai Nabi, mari nak hancurkan Nabi di Madinah. Lepas itulah Nabi cara rekahnya, Nabi gilikong buat dia likong hingga dia lari duduk daripada Khaibar. Khaibar ni satu perkampungan khoh bagi orang Yahudi. Dia duduk situ. Lepas tu akhir sekalinya Nabi pilih Sayyidina Ali suruh pergi perai Fort Khaibar ni. Sayyidina Ali, orang kita kata Sayyidina Ali aduk itulah gagah Ali, gagah Musa tapi tak kita berasa tu je lah Sayyidina Ali tu. Sayyidina Ali tu Nabi widera. Pagi tu Nabi tanya mana Sayyidina Ali. Sobat kata Sayyidina Ali sakit mata. Nabi kata pergi panggil dia Marista. Lagi panggil Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sama-sama. Nabi siul tak muka dia, sapu-sapu sama-sama dia, jelek molek-molek. Itu Sayyidina Ali. Nabi widera, Ali Muhammad widera ni. Widera Islam. Suruh pergi, serai kepada Khaibar. Akhir kali, Khaibar ni, wadih ni yang kira lagi tanah pertama yang kira. Tanah pertama tak boleh nak serai lah. Lepas tu buat pagar pula, pitu yang kira lagi besar. Pitu yang gagah dia tu, pada Sayyidina Ali kita naik. Kita naik. Balik masuk surai waktu gagah Sayyidina Ali tu. Nah, panjanglah cerita ni. Yang kita nak malam ni ambil pengajaran bila wajib kepada kita orang Islam semua ni kena ambil tahu, kena ambil peduli, kena we gapo kewajipan kita terhadap Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Karena Masjidil Aqsa ni, Masjidil Aqsa ni tuai kau yak lekor eh diri. Dia baca surah Isra' tu lah. Subhanalladzi asra bi'abdi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Tuai kau yak diri lekor eh. Isra' dan Mi'raj ni, Isra' Nabi ambil Mekah pergi kepada Baitul Maqdis. Dok Baitul Maqdis tu pula naik kepada Siratul Muntaha. Turun mari Siratul Muntaha timur semaya siap dah pergi kepada Baitul Maqdis pula. Dok Baitul Maqdis mari Mekah pula. Mana gapo? Baitul Maqdis ni tempat stesen. Tempat penghabisan Isra. Isra jalan naik malam Nabi tu. Sub situ. Lepas tu mula Mi'rajnya naik Baitul Maqdis juga. Naik Baitul Maqdis pergi kepada Siratul Muntaha, turun mari Baitul Maqdis pula dah. Bawa kelik mari Mekah. Tak sapa separuh malam. Hak Nabi tu baik diri pada Mekah tu di Baitul Maqdis. Sudah Baitul Maqdis naik ke langit yang ketujuh, sapa Siratul Muntaha, turun mari Siratul Muntaha tu Baitul Maqdis ke mari Mekah. Tak sapa masuk waktu subuh. Tu baik pai syah dah. Ke mari Mekah tak masuk waktu subuh. Tak apa setengah malam. Pengajarannya suruh orang Islam kena ambil tahu Baitul Maqdis. Tanggungjawab semua orang Islam. Hak 35 ribu juta tak dunia ni tanggungjawab masing-masing. Sebab tu Nabi kata kan? Hadis yang panjang. Di antara akhir hadis Nabi kata, afdalul jihad, seafdal abdal jihad, iaitu
orang yang jaga, orang yang apa dalam lafaz hadis dia panggil ar-ribat, afdalul jihad ar-ribat. Sebab afdal sebaik-baik jihad tu ialah orang yang menjagakan dalam hudud perang di antara orang Islam dengan orang kafir. Tu riba. Mudah-mudahan kita weng lah. Masuk weng jaga sepadan hak negeri Islam dengan negeri orang kafir. Bah Nabi kata pula, wa afdalur riba, sebaik-baik riba jaga sepadan tu iaitu al asqalani. Mana asqalani kena tarik? Mana asqalani duduk? Mana asqalani? Nama negeri asqalani. Bukan Indonesia, bukan Malaysia, bukan negeri Saudi. Duduknya di Pulau Sting. Kalau orang ngaji sejarah Imeshwi itu wanak di Asqalan. Kata setengah wanak di Asqalan. Asqalan ni dengan Ghazah tu lebih kurang 15 batu. Kata setengah tak apa ni. Tempat beranak Imeshwi. Sebab tu orang Pulau Sting, orang Ghazah bermezahab dalam bab fiqh ni mezahab Imam Syafi'i. Kerana Imeshwi wanak. Patulah mak dia rukuh mari daripada Pulau Sting itu. Wari Mekah tu. Nah. Katanya awak, Syam-Syam tu ialah dah. Maknanya jihad tu wajib kepada semua kita orang Islam. Semua kita orang Islam wajib jihad. Seafdal aja, selebih-lebih besar pahala jihad tu, orang yang jaga sepada dia antara orang kafir dengan orang Islam, iaitu di Gaza ataupun di Asqalani. Sebab tu orang yang tu perih di Pulau Sting ni dia panggil gulungi Hamas, harakah hatu harakah betul min tu apa harakah gerak ke apa untuk nak gerakkan orang Islam. Orang Islam semua ni dia tolong nak jaga, tolong nak jaga Baitul Maqdis. Menaik kita semua ni Baitul Maqdis, kita kena jaga, supaya jaga Baitul Allah, supaya jaga Masjid Nabi. Karena Nabi kata apa? La tasuddur rihal illa bi thalathati masajid. Tak haruh, tak ada boleh fa'ala bagi orang rihlah gi jalan makan angin ataupun gi ziarah ibadat mereka tiga sejid. Masjidil Haram, Masjid Mekah. Karena kita kena wajib. Lepas tu Nabi kata wa masjidi hadha, dan masjid ni. Oh, Nabi kata hadis ni Nabi duduk Madinah. Bukan masjid tanya aku ni dak, masjid Hazan ni, masjid Madinah. Wa Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Karena apa? Karena kelebihannya Nabi kata orang mayat dalam Masjidil Haram ni sama dengan orang semayat tempat lain 100 ribu kali semayat. 100 ribu. Ni kita ada semayat mau kita ada 100 ribu sama orang-orang semayat Masjidil Haram sekali. Pahala. Dan Nabi kata orang semayah dalam Masjid Nabi pula sekali sama semayah lain 5,000 kali atau setengahnya 1,000 kali mengikut banyak riwayat. Lepas tu semayah Masjid Al-Aqsa tu Nabi kata sama dengan kurang daripada Masjid Nabi tu 5 kali, mana setengahnya kata 250 kali, setengah 300 kali. 300 kali kita maya pak kita baru orang maya di Masjid Aqsa tu sekali ya. Masya-Allah. Satu dua ayat lain 250. Tu Nabi suruh doa. Nah, Allahumma rzuqna, ya Tuhan kami, beri rezekilah pada kami, sallaitu fil Masjidil Aqsa. We boleh maya dalam Masjid Aqsa fi hayati, waktu kita dah hidup. Kita dah hidup ni we boleh ki maya sekali. Baitul Maqdis. Allah ni tak lagi lah. Lagi cari cari dia pakai cari buku lah. Tak orang jauh tak pernah masuk di Baitul Maqdis. Lagi pula kerana Masjidil Aqsa ni Nabi kata dalam hadis tempat mahsyar. Mahsyar ni tempat berhimpun daripada mahsyar semua. Min syatu tempat bakit. Semua manusia duduk hidup mana-mana semua pergi pakai bakit situ belakang. Baitul Maqdis. Wah mahsyar ni tempat berhimpun. Kalau kita kata kita kena percaya hari mahsyar, pada mahsyar, pada mahsyar tu iaitu pusat dia duduk di Baitul Maqdis. Masjid Al-Aqsa. Oh, ni hadis baik.
Masya Allah. Dengan ni kewajipan kita orang Islam setiap dunia kena terima kasih kepada Hamas untuk jaga di Baitul Maqdis di Gaza. For you ni kena doa azab, kena orang panggil duk dalam keponge atau dalam je dalam got yang terbesar sekali dunia, iaitu Gaza tu. Gaza sama mana? Katanya 40 kilo. Gi kau ni 40 kilo atau 45 kilo, gi kau tu 9 kilo. Patu laut. Waktu nyo buat dinai oleh Israel. Israel buat dinai lagu mana? Ha, buat sepadai dia tu. Dinai naik daripada bumi, naik ke atas siapa? 30 meter. 30 meter. Naik, buat pagar. Pagar tu bukan pagar biasa lah. Boleh pergi. Bukan pagar sejeng itu dok ngapi, fefa, picok, radak, suara ada belakang. Balai tanah pula lah 30 meter. 30 meter dari tanah, 30 meter di atas. Buat sepadai. Boleh. Ha? Kadang-kadang yang kerak api, kadang-kadang kerak air, kadang-kadang tak boleh hantar makan ni, macam-macam. Gok. Gok terbesar di dunia bagi orang Gaza. Tapi herenya, orang Gaza ni, nah, tentera dia tu, dia gali umum, gali umum, gali lubang. Gali lubang, lima lapis dari tanah, lima lapis. Panjangnya, 5,000 batu. 500 batu. 500 batu. Habis. Tak ingin pergi ke mana dia gali. Temu ke mana? Lubang Israel cari tak temu. Lubang dia cari tak temu. Fok ni naik lubang dia ke benda-benda Israel, lari masuk dalam lubang. Ambil dari depan 2 bulan dia peredah. Orang gulungan Hamas tentera dia ni katanya tak lebih pada 13 orang bang mati. 13 orang. Orang matinya budak-budak. Budak-budak orang tina, orang kapung, orang biasa gitu ya. Ha tu. Kita tahu gini, kata mujur kita negeri kita ni, ha, ada support ha, dengan orang Palestin lagi. Maka wajibnya kita guna, wajibnya kita orang Islam seluruh dunia ni, pertama kena doa. Doa. Kena doa. Atau kita bagi surat doa ni. Doa ni kunut nazilah, kita panggil kunut nazilah. Orang zaman Nabi, Nabi Hatta satu kali rumungnya pergi dakwah 40 orang satu kapung. Orang kafir bunuh 40 orang tengok riwayat 50 orang orang kafir bunuh. Nabi baca kunut nazilah sebulan. Sebulan Nabi dia baca kunut nazilah 5 waktu. Oh, semuanya nyari sama teladah, semuanya sir, semuanya hokoho, semuanya zohor, semuanya asal baca kunut nazilah. Lepas kita ni lo ni oh, terbaru kali dia berhenti perai baru ni, lepas tu berhenti 5 hari. Mungkin dia mari mula perai pula waktu 3 hari baru ni. Mula ada bang semula pula. Baru ni mati dah. Apa? Sebanyak 16 ribu lah. 16 ribu. Orang mati. Kita lah. Kelipah tak baca kunut lagi. Masa Nabi 40 orang Islam kena bunuh. Nabi baca kunut. Pak, semula penuh. Baca kunut. Lepas tu kita bagi ni. Ni baca kunut ni. Nih, kunut nanti lah. Ni. Wa emo semaya bime baik sore baik kena doa lah sekali 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 ne? Ha, kalau nak tak ingat bagi tu email tak ngapa pun tepek dini tu lebih besar tepek dini tu tepek dini baca ne? Kita kalau subuh ni boleh baca semua apa tu kunut nazilah tak baca tengok kunut nazilah dia panggil kunut doa waktu bala yang uji kepada orang Islam tengok secara pintas lalu ya. Ni kita baca dah tengok saya baca. Tulis sendiri dah, tulis besar-besar berbaris dah. Dah berbaris dah. Ha, tulis besar pula. Ha, kalau tak nampak pergi pakai cermin mata lah. Ha, kalau tak si berdoa gak lebih mati gi plastik lah, gi plastik gi mati syahid dia. Baca sekali sehari lah pada sekali sehari. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ya Allah. Aku minta pertolongan kepada engkau dan minta ampun daripada engkau. Wa natubu ilaika dan kami bertobat kepada engkau. Wa nu'minu bika dan kami beriman dengan engkau. Wa natawakkalu alaika dan kami bertawakal seluruh diri kepada engkau. Allahumma iyyaka na'bud. Allahumma wa itu kami kepada engkau saja kami beribadah. Walakan usalli kepada engkau lah kami semaya. Wa nasjud dan kami bersujud. Narju rahmataka kami berharap rahmat engkau. Wa naksya azabak dan kami takut kepada siksa dan azab engkau. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampunlah bagi orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan.
wal mu'minin wal mu'minat, dan orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Al ayyi minhum, yang masih mereka itu hidup, wal amwat, dan telah mati. Ini hadis Nabi kata, biya doa ambil daripada Allah, maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ayyi minhum wal amwat. Ayat tu dia baca. Boleh ke apa? Nabi kata, orang baca doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ayyi minhum wal amwat. Tuhan wi pahala kepada dia sebanyak mana hak duk bilik tadi duk wayah ni. Lon ni orang Islam adanya susah dunia ni 35 ribu juta. Ada hidup lah ni. Ha mati dah tak kira. Kita baca doa ni Nabi kata tak kira orang Islam yang duk hidup ni, tak kira lelaki perempuan, orang mukmin lelaki perempuan, hak masih duk hidup di antara mereka dan telah mati, boleh pahala kita banyak tu. Masya-Allah. Tak saya lagi. Ha, sudah. Ha? Nabi Wahyak aku tu dah tak saya lagi. Dia jadi, kelipah. Kita kena ya. Rajin, mana kata amin ya. Doa malah. Semua dia berdoa, kita nanti kata amin. Malah sungguh buat kita ni. Doa nanti. Ha, sudah. Dia Wahyak sejik lain, sejik berputar. Sejik ni doa. Allahumma izal Islam wal muslimin, ya Allah mulialah terhadap agama Islam dan terhadap orang Islam sekalian. Wa azil syirka wal musyrikin, dan hinalah orang-orang yang beramal dengan amal syirik dan orang-orang yang musyrikin. Wa dammir adadin, dan hancurkanlah, perang-perandalah segala musuh-musuh engkau. Wa adadin, dan musuh-musuh agama Islam. Wa sur ibadakal mukminin, dan tolongilah kepada engkau hamba-hamba engkau yang mukmin. Wa sur Allahumma ansurna wa ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Ya Allah, tolongilah pada kami dan tolongilah kepada saudara-saudara kami yang sedang berjuang berjihad di Palestin. Nasran aziza, sebagai petolong yang sangat mulia. Waftah lahum fatah mubina, dan buka merdekalah bagi mereka sebagai pembukaan dan merdeka yang sangat nyata. Karena negeri Palestin hari ini duduk dalam jajah. Allahumma aslih ahwal al-muslimin, ya Allah bekilah kelakuan-kelakuan kadai-kadai orang Islam sekalian fi Ghazah, yang berada di Ghazah. Wajma' kalimatahum, dan menyatulah kelimah-kelimah mereka fi kulli makan, pada setiap tempat. Wa alif baina qulubihim, dan pelemuklah di antara hati-hati mereka. Wa aslih dhata bainihim, dan islahlah di antara mereka. Wa ansurhum, tolongilah pada mereka ala aduwika wa aduwihim, di atas musuh-musuh engkau dan musuh-musuh mereka, iaitu orang Yahudi. Allahumma ufir li mautal muslimin, ya Allah ya apalah bagi orang yang telah mati di kalangan orang Islam yang ada di Palestin. Orang kita rakyat ni mati sudah 16 ribu dah. Wa syuhadaihim, dan mati-mati syahid mereka. Kalau mereka mati syahid, apa tu orang Palestin tengok anak dia, tengok orang dia mati syahid, dia katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak ada dok teriak, dok menangis, dok murih kepada Hamas. Bangau Hamas gitu pergi apa dengan Israel. Anak-anak kami mati, dok mereka kata hasbunallahu wa ni'mal. Karena Nabi kata orang mati syahid ni sakit dia nya serupa dengan cubi sikitlah. Cuba ambil tangan kita cubi. Sakit tak ada mana cubi tu. Orang mati syahid walau putus kepala, putus tangan, putus kaki, walau hancur badan, sakit dia serupa dengan orang cubi. Apa dosa dia tu muncak daripada darah titik yang pertama. Kena berdeh, kena bau, kena gapa, titik pertama tu apa dosa ni. Roh dia dibawa oleh burung duduk dalam syurga. Roh dia tu. Tu hari burung bagi ambil, kita menaik ke dalam syurga. Boleh kahwin 70 bidadari. Seorang mati syahid 70 bidadari. Yang bidadari pokok-pokok ada sayap, ada terbaik ke punya tu dah. Tu pokok. Eh, bidadari Nabi kata, dalam hadis Nabi kata, mukhli, khli tengok tu. 1000 tahun dah sedap di mata. Tak ada kena tepuh pun lagi. Tak ada kena tepuh, tak ada kena pergi tangis, tak ada kena tengok sini. Tengok saja 1000 tahun sedap di mata. Darah apa yang kita lalu? Ada darah atas dunia ni. Nak ngancak awak apa? Sekadar tu Nabi kata, tak ada lagi. Tu hai, suruh orang mati syahid seorang, di waktu tu orang duduk dalam neraka, ikut mana, orang-orang ibu bapa, pupu, wajah, sobat-sobat, 70 orang duduk dalam neraka, orang masuk dalam surga. Seorang mati syahid. Wah, kita kan? Ha? 70 orang. Habis suntik kapung ni. Tak apa 70 orang ni. Habis suntik kapung. Jangan waktu baik dari
daripada syurga neraka. Ya adalah kesek-kesek orang lain neraka tu. Apakah macam-macam lah kena azab dan neraka. Tu baik nak pergi masuk syurga, orang tanya. Ha, kerana dia tu duduk area orang. Okay? Daripada neraka kepada syurga. Kerana dia mati syahid. Allah, saya. Anak kurama. Anak mati syahid orang pun. Mati dengan datang tahu. Kerana orang anak mati syahid ni. Nak semak jadi hamah ni. Kena ngapal Quran paling kurang 15 juz. Paling kurang. Tengok siapa habis semua Quran 30 juz. Kena semayat. Semayat jemaah 5 waktu sampai 40 hari. 40 waktu. 40 waktu. Kena ngapal, kena baca Quran sejuh sehari. Kena baca. Kena bangun mayat tahajud tiap malam. Kena puasa senang khomi. Kena minta izin kepada ibu bapa. Ya, ya, mek. Saya nak mati syahid ni. Ha? Izin daripada ibu bapa boleh pergi. Amik benar surat ta'imik. Ta'imik. Ni, saya nak pergi ni. Ni jadi hamah. Subih surat daripada ta'imik. Benar. 10 syarat. 10 syarat. Orang ni jadi hamah. Pak kita? Allah. Mayat kan balik? Ngorek. Lohor tak lagi. Subuh kepada Allah. Ya syarat nak jadi hamah. Habak Nabi koyak terkena. Nabi kata, dalam hadis dia, hubungi kelebihan semaya jemaah ni. Man sallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisful lail. Wa man sallal subha fi jama'atin faka'annama qama tulal lail. Al-lail kullu. Pia mari maya isya berjemaah, mari maya isya jemaah. Kelebihannya supaya dia semaya setengah malam. Ambil ngorek sampai pukul 12. Maya isya tak? Maya sunat. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Bangun semaya sampai pukul 12. Maya isya berjemaah. Kalau maya subuh, Nabi kata siapa-siapa yang maya subuh dalam keadaan berjemaah, seolah dia semaya malam sepenuh malam. Ambil ngorek sana sampai subuh. Tahu tak kelebihan tu? Yakin tu? Oh, kata salatu khairum minan naum. Semayang lebih baik daripada tidur. Oh, sejam oleh kaki selimut, pakai kaki dah selimut mula. Tak boleh jadi tentera hamah. Nah, mari ngaji Malaysia malam ni pun kerana ada gulaya kasus sekati itu ya. Oh, tak ada gulaya kasus sekati, tak juga lah sebab. Ni kena murid-murid bemak je tau lagi. Tak saya berat ke malam ni kata. Ni kena ada gula air kasut serati dah. Bemak oh ya. Murid dia lah yang duk murid saya lah. Banyak lagi hadis-hadis Nabi banyak lagi. Nabi kata kena. Farku bainana wa bainal munafik annahum la yastati'una hudurul isya wa subahi fi jamaati. Nak cek dia antara beza orang mukmin yang sejati dengan orang munafik. Mu tengok maya isya dengan maya subuh. Kali dia berasa berat nak mari semaya isya jemaah, berat nak mari subuh berjemaah, itulah tanda kata ada alamat munafik. Maaf eh, mana murid? Yang dia kata saya, yang dia kata speaker, kata Nabi ni. Nabi kata. Hai? Ni Nabi ayat ni mana cek kata orang munafik dengan orang mukmin beza lagu mana tengok Malaysia dengan Malaysia sepupuk tak lagi tak lagi padahalnya biar ratik boleh maya ambil petai sabak subuh tu tak ada manusia tapi rahmat tu hei nak wipala nak wiberak pala di akhirat kalau tahu kibahan ni tinggal lah maka walau dah hadap makan nasi dah sebenarnya dah lain selek. Kalau makan malam ini hidayah siap dah, suruh makan dulu, mai makan dulu. Nabi Zawqi mati solat sejak omak dah. Wahdaral asya, makan malam dah dapat dah. Bini pakak siap dah. Apa? Sudah dah baik. Ni hidayah siap dah. Nabi kata, fabda'u bil asya, mu makan malam dulu. Tak sangka dah belah orang komak sejak, sudah makan baru pergi. Nabi erti, tapi manusia. Kalau kita bila tengok hidayah, budu celah, pulak celah, budu ketawa, ladak putih, Allah, ikai, darak, renek. Kalau mari semayah pun, tak ada ingat semayah, tak ingat hidayah ni.
Onyo ke kutik ulai celon mano, kutik ada putik mano, ambil ketawa mano. Itu Nabi kata, iza uqimatis solah. Apabila sudah qomat, uqimah ni mana sudah qomat dah supaya. Wadar al-asya, bini kita akik siap dah hidup. Dari janji yang bini, dah lah. Akik benar jahat lagi, okey. Tak qomat, kita kena pergi. Wih qomat lah apa? Nabi kata, suruh makan dulu. Dah, dia kata. Nabi kata, fabda'u bila asya, aku makan lah malam dulu. Kerana Nabi kata, itu baik amal syirah. Itu buku. Orang nak jadi hamba kena semaya lima waktu jumaah penuh. Kalau semaya tak cukup lima waktu tak boleh jadi hamba. Tak cukup 40 hari bagi semaya jumaah tak boleh. Maya tahajud celuk-celuk tak boleh. Puasa sunnah khamis tak buka. Baca Quran tak sejuk sehari. Tak boleh jadi hamba. Sebab itulah pertolongan daripada Allah. Bila kita baca doa kunut ni. Nah. Orang plastik tak tahu kata kita baca. Itulah Nabi kata. Doa yang dimustajab oleh Tuhan, doa zahrul ghaib, doa orang yang kena doa tu tak tahu kata kitab doa. Doa lep laki orang ghaib. Orang tu prostain tu. Dok pergi, kita sendiri baca doa. Mana doa kita diterima oleh Allah. Lepas tu, ni berita riuh kena dah. Mukjizat Jadul Quran, wa Israel, nah. Jangan kira lah alat-alat moden perang dia dengan bang apa. Dia tu baik mari nak perang serai Hamas ni, nampak orang cuk putih. Cuk putih. Kalau orang panggil Izzuddin, Rasam, dia cakap hitam. Kenapa cakap putih? Mari tak lah orang tumik, mari macam mana? Lari dengan alat syata penuh. Buaya bedek, tak mati. Bedek tak mati, hilang, tak tahu ni ke mana. Oh ni yang masyarakat kata bedek ngatu. Dia berlawan ngatu. Itu orang panggil pertolongan Tuhan. Ijazul Quran. Ijaz. Ha? Perkara yang berlaku, buat pelik-pelik. Banyak lagi. Kadang-kadang bang Israel. Bang dia, hatta bang, apa orang panggil roket dia tu. Bang ni, klik mari jatuh payah diri. Makan payah diri pula. Bukan sutik dua dah lah. Ini pertolongan daripada Allah. Intansurullah fala ghalibalakum. Bila tolongan tu heavy kepada mana-mana gulungnya, maka tidak ada mengalahkan lagi. Oh ni, ejad. Macam-macam lah, banyak-banyak karo. Banyak karo lagi. Nah kita bacalah, tengok wisu doa kita ni. Ni, wisu doa kita tadi. Nah, tu orang mati syahid. Warhamhum dan wirahmah pada mereka, wa'afihim dan wisihah wi'afiyah pada mereka, wa'fu anhum dan ampunlah daripada mereka ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bil yahud. Ni kita doa pada orang Yahudi pula. Allahumma wa itu engkau wajib pada engkau ni wi binasalah orang Yahudi. Fi kulli makan di mana saja mereka berada. Allahumma munzilal kitab. Ya Allah engkau lah yang menurunkan kitab. Wa mujriyas sahab menjalankan awan. Wa hazimal azab menghancurkan segala pati-pati. Nabi baca ni kau perai azab. Nabi baca Allahumma munzilal kitab wa mujriyasab wa hazimal azab. Bawa Nabi baca ni tu he hatta malaikat 3000 malaikat. 3000 malaikat. Dia kata wa arsalna rihan junudan lam taroha. Tu he hatta angin, perintah angin semua mai pupuk wa azab. Azab ni orang Yahudi, orang musyrikin Mekah tu pakap satu before ia mari nak serai Madinah. Bahawa Nabi suruh gali parit. Dalam perit tu bahawa Nabi baca ni selalu dah. Nampak jelas lalu dah. Gapo? Nampak angin. Rihan angin. Angin daripada pasir. Yang pupuk mari dengan pasir, mari dengan kapal. Masuk ke puyuk pelangor dia, masuk ke khemah dia. Masuk mata hidung dia. Wajunun dalam tarawahat. Dan hatta tentera-tentera yang mereka tidak nampak. Katanya dalam perit azad ni adalah 3000 malaikat. Kalau perai badar itu 1000 malaikat ya. Waktu ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal, fastajaba lahum rabbuhum anni mumidduhum bi alfin minal malaika murdifin. Yang kena Nabi berdoa, ya Allah, kalau lah 314 orang dalam perai badar ni kalau hancur, kalau dan mati belaka, tidak ada dah hamba engkau yang nak ibadat pada engkau tadi. Bahawa sudah Nabi berdoa, Tuhan kata lah, fastajabalakum rabbuhum. Tuhan telah terima dah doa Nabi Muhammad doa. Lepas tu, Tuhan hantar mereka. 1000 mereka mari. Warsana, alfin minal malaikati murdifin, ya turun mari berdekat-dekat. Oh, sahabat tanya, ya Rasulullah, pelik lah dalam peribadah ni. Orang kafir mari menetes seling dengan Allah syaitan dia, kami dah dapat dia akik pedek, ubah mati dah. Sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah? Orang kafir musyrik mari beratus-ratus, ribu lebih, Nabi 314 orang. Mari bawa sekat dengan Nabi, para sahabat akik pedek,
matilah. Nabi kata itu adalah hantaman daripada para malaikat. Malaikat telah tutup kok dia ni. Ihdam ada'ana binasalah, dan hancurlah musuh-musuh kami wa ada'ak. Allahumma alikhum kama alakta ada wa samud. Ya Allah, binasalah sebagaimana telah binasakan engkau kaum Ad dan kaum Samud. Oh ni apa? Mengikut sejarah kaum Ad kaum Samud ni dalam surah Al-Haqqah. Tu hatta wa ma adum fa'uliku birin sarsarin atiya wa ma samud fa'uliku bitariyah. Kaum Samud ni suara tepi daripada langit. Bunyi suara tepi langit kejuk dia tu putus tak kasih. Adapun kaum Ad ni Tuhan hantarkan angin 7 hari, 8 malam kubur mereka binasa habis. Wallazina asyraku, dan mereka-mereka yang bersyirik pada Allah. Wadammirhum, hancurlah mereka. Wasatil syamlahum, dan perandalah apa satu apa peratur apa pengas apa kumpulan mereka. Wafarik jamahum, dan pecahlah kelimah-kelimah mereka. La tazar ala al-ardi min al-yahudi dayara. Ya Allah, jangan kamu tinggalkan atas muka bumi ini daripada orang Yahudi walaupun seorang. Intadharuhum yudhillu ibadaka, jika kamu tinggalkan mereka itu di atas muka bumi, nasihat mereka yang menyusahkan hamba-hamba engkau, menyesatkan hamba engkau. Wa yaqtuluna awliya'ak, dan membunuhkan nabi-nabi engkau. Kerana tahu kata Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu orang Yahudi bunuh. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka buat rusak di atas muka bumi. Hari ini unai-unai dunia tak boleh, dalam perang nak bunuh budak-budak, hospital tak boleh hancur, mau sakit tak boleh hancur, tempat pelarian tak boleh bang, budak orang Tina, unai-unai dunia tali. Tapi dia tak hingga, kerana dia ni jahatnya orang Yahudi, sifatnya yufsiduna fil ardh, buat kerusakan atas muka bumi. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, kami minta kepada engkau jadilah pada mereka tipu daya mereka tu. Hajar dua orang panggil cara teknik dan taktik yang jahat mereka itu adalah tidak berjaya. Dan kami minta daripada engkau ya Allah, daripada kejahatan mereka, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacalah sekali sehari. Neh, baca sekali sehari. Neh, yang kira lipat-lipat selit celah dinding lah. Ni, lipat-lipat celik celah payah tak pakai juga lah. Doa kita, doa kita kepada mereka ni adalah di mustajab Allah. Terima. Ha. Ha, memang siapa dah rasa? Ha, doa ada lagi banyak lagi. Ha. Oh, baru minta. Sani tak cukup tak saya minta. Baru ya. Makna baru minta. Bagi-bagi. Ha, bagi. Bagi-bagi. Setiap orang tak kira lah. Semua umur. Ha, yang kedua. Nah, yang kedua. Kita. Kewajipan kita. Kena beri pertolongan. Kepada. Orang. Palestin. Cara pertolongan. Tak ada payah. Lihat kita ada widah sejik. Semua tu tak apa. Kerana apa? Nabi kata. Hadis Nabi. Man jahaza ghazwan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa wi sokong batu kepada orang yang berjihad pada jalan Allah walaupun dia tak ada pergi perang kali, duit harta lagi, maka boleh pahala dia tu sepupu dengan orang duk perang. Orang duk riba. Nabi kata kelebihan riba agana. Ar-ribat, orang duk jaga sepadan tu yaumun wahid, pada satu hari, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik apa yang ada di dunia dan isi yang ada dalam dunia. Orang duk jaga sepadan tu, Masjid Al-Aqsa tu, sari. Lebih baik daripada apa yang milik seluruh dunia dan segala-gala dia. Okay. Lebih pada Raja Saudi, lebih pada Raja Brunei kita. Masya Allah. Tak ke sini, tak ke sini. Ha. Eh, doa lah. Lepas tu yang kedua, ni, kita buat kopi ni. We ada setiap buah umur, we ada so kopi. Ini sikit awak ni. Kopi ni, ajar anak cucu kita buah lah. Nah, sekut waktu hari weekend lain lebih beli tu mari buah dalam ni. Mari buah niat ke apa? Nabi kata, tiap kali kita nak buat kebajikan, tak kira mana lah kebajikan, boleh kopi ke apa. Tulang orang pakai masker ke, tulang anak yatim ke. Imam Nawawi kata, bila kita nak buat kebajikan, khairat ke apa-apa, kita niat, ya Allah, jadilah pahala sedekah ni, siapa kepada ibu bapa. Kau yang telah meninggal dunia. Pahala kepada kita banyak mana, pahala ibu bapa kita banyak tu. Bawa siapa pahala kita buat kepada ibu bapa, dia tanya mereka, mereka, gapo ni rahmat aku ni, peluah aku buat aku, cerah aku buat aku, boleh rahmat tu eh? Tanya anak cucumu yang buat kebajikan kepada mu. Allah. Kerana hadis Nabi kata tiap malam jemaat, malam jemaat roh orang mati dah tu yang mari duduk di langit pertama. Di langit pertama tu betul dengan umur hak yang duduk di dunia. Dia tanya mereka, hey mereka,
Anak cucu ku ada hidup dalam dunia yang timo sako bagi ku yang nak gapo pahala kan pahala ku. Dua pahala apa tak? Tak ada gaduh. Dia bawa dia berkata, beratus mulih juta-juta. Tak ada ingat sepatah apa nama. Ubah-ubah yang ada. Tak ada masalah. Sekau pun tak wih. Mari sejak kopi lalu dapat wih. Tak lagi. Orang pakai masjid. Anak yatik tak beli. Ya kelek saya hati. Bawa mereka kata, Masya Allah anak cucu muda hidup tanahnya. Wak baju kem. Wak nak. Wak sedih lah. Wak sekolah lah. Wak apa. Wak kau betul kebaikan. Dan segala-gala kebaikan dia duit. Ya kelek. Nggak senang. Kelek lagi pertama. Tak ada kelek rumah. Dia kata, makan malam jemaah tu taruh. Tidak lauk lah saji tu. Lepas tu, gapa-gapa makan ni. Ada saji tudung. Tidak lah. Nu. Orang mati nak kelek. Lepas tu dongannya. Dongan kalau lah gitu. Kena. Tok laki mati. Wah umur habis 2 juta. Bini dia pergi lelaki lain. Dia kelek bagi tengok. Lah kata aku beli 20 ribu. Bertidur dengan orang lain. Tak saya kelek dah lah. Umur habis 2 juta. Lemak setor. Tengok bini dia bertidur dengan orang lain. Jatuh lain. Oh dia mati dah. Bini lainnya. Doa tu dongannya. Dongan. Bukan aku tu. Nah. Habak tu. Nah. Kita sekurang-kurangnya doa pada ibu bapa. Nabi kata birrul walidain wa baik pada ibu bapa ni Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atu mana ya? Rabbi firli. Ya Allah apa dosa aku dulu minta doa kita dulu. Wa liwalidayya apa dosa ibu bapa aku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mohon kasih sayalah ibu bapa aku supaya ibu bapa aku jadi saya kat aku waktu aku kecil. Doa paling doa. Apa doa? Yang ketiga, wajib baik kita lain pada kita pun. We ada tiap-tiap kopi ni, tiap-tiap kopi ini ni, we ada setiap berumur. Nah, ingat kalau awak juruh dah jangan duduk main-main. Kita pun nak penuh, hilang dah kopi. Atau awak juruh. Ya ada, dekat apa tak ada awak juruh. Tidak. Oh, bibi air batu masuk ke laut tu lah. We ada setiap berumur, ajar anak cucu, sepuh weekend lain, ajar anak. Baru sekalian ni banyak mana? Sekak boleh 700 di akhirat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama thali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. Dia kata dibandingkan oleh wak wajike satu bak supaya dia tanam satu biji. Tanam satu biji tumbuh 7 pahang. Pergi tanam padi lah. Sebutik padi beranak 7. Tiap-tiap pahang tu 100. Mana 700? Sekak boleh 700. Mana orang nego tak dunia tu modal sekok boleh 700. Oh ya nego apa ni? Ha? Nego gatau tak boleh sepatah batu. Nego ya septik tak boleh sepatah batu. Eh nak bayar. Lepas tu Nabi kata kan? Dawu mardakum bisadaqah. Dawu mufobak lah bagi orang yang penyakit ada dalam rumah dia tu bisadaqah. Apa tu? Ha, dalam kitab. Dia kata, bawa kita ada waktu berjikir, kita niat, ya Allah, dengan berkat sedekah ni, we hilang penyakit. Penyakit kita, dia sakit lutut, mula sakit lutut, penyakit cimani, darah tinggi, kau kapok semua tu. Nah, bawa mula-mula kapok, bawa kapok cimani, darah tinggi. Darah tinggi, tak ada apa dah lah. Nah, orang panggil orang, okay, usung di kubur dah lah. Nah, niat, ya Allah, nak boleh kopi ni, ya Allah. Dengan berkat sedekah ni, wisia dan sembuh segala penyakit aku dan penyakit dalam keluarga rumahku. Atau Nabi oyak dia ada. Lagi pula, Nabi kata kalau, as-sadaqatu sedekah ni lah, ya sundu boleh sekat, sabaina babam minasyar, 70 pintu bala nak turun. Bala nak turun hari tu, 70 karung bala, boleh kita sekat dengan sedekah. Nah itulah, we adalah setiap waktu. Ni hari 12 selesainya. Tapi kena bayar lah. Bayar 20 kot. So kopi ni bayar. Bayar apa? Bayar kopi dengan bayar stiker ni. Bayar kena upah buat semula. Banyak. Kita buat 10 ribu. Ni buat trip pertama ni 10 ribu. Kalau kita atas lagi dah. Lepas tu buah penuh kopi ni. Ambil. Buat pergi. Duit trip pun buat pergi kepada iBank. Pergi iBank. Kalau yang tanah uri atas plastik. Dia ada nama bank ni. Nama Tanaka iBank. Nama tanah bank Islam. Pergi Tanaka Islam. Ya bila. Oh, kerana kita dah tak ada hoki. Kalau lepas hari ni mula pergi 800 ribu kali pertama. Kali kedua 800 ribu. Lepas tu nombor pergi pula ni 1 juta lebih. Pergi kepada orang yang ada di Malaysia, ada di Turki. Masya siapa. Kerana nak pergi makan kepada
orang-orang Palestin yang putus makan ni, yang tak ada rumah tempat diam. Karena Nabi kata kau ni, hadis Nabi kelebihan kita we makan ni, karena Nabi kata ni, banyak hadis-hadis yang wak dengar ni, Nabi kata siapa-siapa yang we makan kepada seorang Muslim ni hadis. Ha, kita banyak hadis kita wak isyarat ni. Nabi kata man atama akhahu hatta yushba wasaqahu hatta yarwiya ba'allahu minan nari sab'ina khanalik ma baina kulli khandakin 500 amin. Siapa yang makan pada saudaranya dengan hengok kenyih, wi minum pada saudaranya hilek hengok hilek dahaga dia, Tuhan menjauhkan dia daripada api neraka sebanyak 7 parit. 7 parit jauh. Parit luar mana? Nabi kata ma baina, dia antara satu parit tu kullu khandakin 500 am, 500 tahun perjalanan ni. Orang we makan sore kepada orang lapar, pergi pada stay nah, dia lapar tak ada makan ni tak leh. Esok eh dok sekak makan ni minum ni apa? Kita we makan pada sore yang lapar, hang kenyang dia, we minum satu minum ni hang hilang dahaga dia. Tuhan we jauhkan orang tadi sejauh 7 parit. 7 parit. Satu-satu parit tu berjalan ni 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun. Jalan ni 500 tahun. Itu dia antara satu parit. Nah, masya-Allah. Lepas tu ikut tengok. Nah. Separit-separit tu 500 tahun. Jalan ni. Lepas tu 7 parit. Mana 700? Allah. Lepas tu banyak lagi hadis-hadis yang berhubungan dengan ni. Nabi kata, "Yusharun nas yaumul qiyamah ara." Ha? Ma kanu qit. Dibakit seorang-orang daripada masyar kiamat adalah orang yang bertelanjang belakang. Wajua dan selapa-lapanya. Wa atasha ma kanu qit dan sedaga-daganya. Wa ansabi ma kanu qit dan sepenak-penaknya. Mereka orang yang beri makan wipakar kepada orang hamba Allah di atas dunia ni satu pakaian. Kita dah atas duit tu kerana untuk pakaian makan ni minum dan rumah tempat dia me. Kita wui kepada seorang yang boleh pakai, maka tu wui pakai ye kepada orang yang bakit di pada masyarakat. Karena bakit pada masyarakat tak ada pasal orang kita kaki aye telanya boge habis. Telanya boge. Ha, oi tino telanya oi ate buat lanya. Patu Siti Aisyah kata, patu oi ate tak ada nak tengok oi tino kan. Oi tino tak ada tengok oi ate kan. Nabi kata nafsi nafsi. Tak ada gaduh orang dah gaduh kita dengan. Hengok seorang-orang yang beri makan kepada seorang hamba Allah, maka dia akan tidak lapar di pada masyarakat. Dan dia orang yang minum kepada seorang-orang hamba Allah di dunia ni, maka dia tidak akan dahaga. Tidak akan dahaga. Ha, karena boleh minum. Maka oleh Nabi, khut Nabi. Ha, itulah. Di antara kelebihan-kelebihan. Lepas tu, yang ketiga kewajipan kitanya, boikot. Tidak boikot. Tidak boikot. Budak-budak ti. Boikot ni jangan kita beli barang hak yang diproduk atau yang dimadein daripada Yahudi, daripada Amerika, daripada Sweden, semua Eropah-Eropah. Barang dia tu banyaknya duduk di sewing, banyaknya duduk di beksi. Barang di sewing, di beksi, hari ni kita kena boikot. Karena ulama seluruh dunia kata hari kita harus lagi beli. Barang hak ada di sewing, ada barang di Bixi. Karena kebanyakan barang di sewen di Bixi itu banyak ke mari daripada Eropah. Kalau kita restless sudah dunia pakai beli barang dia ni, banyak mana tadi? Di mana? 35 ribu juta sudah dunia pakai dia beli double scope. Ya, kita kata scope ya sekarang beli. Sari-sari 25 ribu juta sari. Dia pergi beli peluru bagi bunuh orang Islam di Palestin. Seolah kita sendiri dah ambil duit we orang Yahudi beli peluru untuk bunuh orang Islam. Itu ulama kata haram. Kita pergi beli segala barang yang kebanyakannya ada di sewen dan di biksi. We tahu kepada anak cucu kita kata. Itu orang panggil boikot. Sutai dunia mapoh bih dah. Kalau di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, ke luar negeri ni mapoh bih dah ke dah ni.
Karena orang Islam wekok habis. Karena khabar kata kita pergi beli walau lama sekup sekarang, tapi sutih dunia boleh 25 ribu juta sehari. 40 ribu boleh potong dah. Bunuh orang Islam nak kena kira dah. Itulah wajib kepada kita kena wekok wirti kepada anak cucu. Berti dulu. Ha, buku CWLW, buku habiksi tak kira, ha, ha, mini biksi dan lain-lainnya, kita kena wajib stop dulu. Waikok dia panggil. Nah, itulah wajib pay kita. Yang pertama doa, ha, kita bagi dah tu. Dan yang kedua, ha, kopi ni sangat banyak ni. Nah, ha, bayarlah 20 kot supaya nak giwak semula. 20 kot hari ni, 12 kot langsung bangun akal kita ni. Hari 12 kopi ni tak habis. Ha, nyanyo. Benda bawah hari banyak lagi duduk rumah saya nak tahu kata bangun akor ni mengaji hidup majlis ilmi yang kau lagi ayah boleh tabarok serati boleh tabarok nak beli kopi 20 kong buat kelipah supaya tiku tengok si itu. Nah, pada tu dulu minta maaf kaya dah tadi ngaji kita jadi mula tengok dah lihat bawah dia tengok sikit apa kali dah insyaAllah maaf tak apa kalau sebab memang ayah adik tak saya makan kedak ulah ayah dengan serati kata buatlah ke apa tak makan tak makan kuah tak peda. Nah, kata nah, itu insyaAllah pada lain kali saya dah memang lain kali kalau nak ada orang makan ikutlah tak nanti ustaz saya makan ceramah kerana ustaz ada melayu kami duduk taruh lah tu cek siap dah lah tu cek buat sekali. Ha? Memang tak saya ni ada ngaji majlis itu bangun akar ni. Nah, lepas tu dia mahu duduk sungai tak nak waksu kami kasi minyak kami gula tak apa lagi ambil insyaAllah ta'ala tak nak bayar apa dia insyaAllah. Nah, tu kalau kita duduk tabarok Palestin tak lebih lagi. Ha, sekarang lagi terupa pula dah sekarang lagi yang ketiga ni hari ni banyak dah dengan memang tadi kalau biar nak masuk khairat kepada orang tua untuk nak menyudahkan masjid tahfizul Quran. Saya buka tahfizul Quran pada ni dia buat sejik untuk bagi tahfiz sejik orang kapal suku dah ni sejik tahfiz ada langit ada di atas nak sudah sikit lagi. Ha, kerana siapa yang berasa nak buat masuk sedekah jariah niatlah ya Allah sedekah jariah ni siapalah pahala kepada ibu bapa kita sebanyak mana pahala boleh kita ibu bapa nak tu. Lepas tu yang kedua niat ya Allah dengan sedekah ni sembuhkanlah penyakit kita. Yang ketiga ya Allah dengan sedekah ni lah menjadi sekat bala-bala nak turun. Niat gitu jadi. Ha, lepas tu, ha, pakai ambil. Tak ada nak malam ni, tak apa. Kalau nak pergi malam ni, tak apa. Nak pergi. Lepas-lepas dah ni, tak apa. Seminggu, dua minggu, tak apa. Ambil sesuatu, buat klik. Dulu niat. Ha, niat kepada orang tua dulu. Lepas tu, pergi pada jirik-jirik. Kalau nak malam sikitnya, lelah-lelah ni tu, dia nama sikit malam. Dia nama kata, ada yang sebulan, dua bulan sekali, ada dia tabarok. Apa, ayat tabarok, serati tabarok, kamik tabarok. Berah apa-apa kita suruh budak-budak baca Quran sejus-sejus orang okay? Apa Quran lah sejus-sejus orang okay? Ha? Niat sapakan pahala kepada orang tabarok untuk buat sejik ini insyaAllah ta'ala. Ha? Tulis sikit nama. Nah, bukan hari ni tak ada boleh kalau ada memang oh, nak no, wih minyak mutuh minyak kereta main ngajar sawi lah nak boleh sapu ni kerana saya niat dah. Ha? Saya main ngajar ni pahala ngajar ni sapakan pahala kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia insyaAllah ta'ala. Itulah lepas tu oh, memang. Nah, yang ni apa ada soalan lagi? Ada tanya-tanya ke apa nak tanya? Ha boleh. Ada pian nak tanya apa? Soalan lagi? Eh? Lepas tu minta maaf di atas gapuh kecek, ada salah silap, ada kasar, ada tersinggung, minta maaf. Ha lepas tu insya-Allah benar-benar molek kita pakai amal. Lebih-lebih lagi sedekah we ada kerana Nabi kata tiap-tiap hari yang kita dah sedekah tu adalah untuk apa? Untuk doa daripada mereka. Karena tu atas, sore-sore-sore, kiri kanan kita ni dua mereka. Kiranya pagi hari lepas subuh tu ataupun sebelum pada jatuh tadi kita sedekah. Maka doa mereka Allah mati mufsikan talafa. Allahumma ati mufiqan khalafa. Ya Allah, wigatilah kepada orang infak tu lebih baik daripada apa dia belanja. Sekiranya ambil pagi-pagi lah, dia tidak belanja. Maka doa mereka kata, Allah mati mumsikan talafa. Ya Allah, wibina sahlah haqqah, ya tahu. Baik mana tenaga, mana sahqah, mana ya tahu, wibina sahbi. Itu dua mereka. Lepas tu kita hari-hari, we ada doa mereka, we tambah rezeki kita, we murah, we selamat, we berkat umur kita, we berkat anak cucu kita, we berkat segala-galanya, insyaAllah ta'ala. Itulah yang ke akhir sekalinya, minta kepada surat kita, kita semua sini, iaitu kita banyak selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi.
Nabi kata man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa selawat kepada aku ni sekali, maka Tuhan wi selawat pada dia, selawat kepada Tuhan ni itu rahmat. 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Tuhan selawat, mana wi rahmat pada kita. Padahal hadis Nabi kata man salla alayya, siapa selawat pada aku yuballighuni, disapa pada aku. Ha, di guruku. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Ha, dalam hadis Nabi, Nabi kata malaikat ni, mana-mana orang yang selawat pada aku, maka selawat dia akan menyapa kepada aku. Fayubal dia ni malaikat gigoyak kepada Nabi, sianu bin sianu, selawat kepada engkau ya Muhammad. Malaikat, ingatlah, tiap kali kita selawat, malaikat ada tepi kita girengak kepada Nabi, ya Rasulullah, sianu bin sianu, selawat kepada engkau. Karena inna Allah wa malaikata yusalluna ala Nabi. Allah, ha? Inna Allah wa malaikah, tiap-tiap Allah, ada pun Allah dan malaikat selawat kepada Nabi. Kita selawat, malaikat siapa? Atau kena sikitnya, bila kita selawat kepada Nabi, ada orang duk bayak kata roh Nabi mari. Roh Nabi mari, nak hormat pada roh Nabi mari, kita diri. Ha, itu tak kena belagak dengan adik. Itu tak ada adik. Bila kita selawat ke Nabi, roh Nabi mari. Bila roh Nabi mari, kita kena diri. Diri masa selawat tu adalah untuk menghormati roh Nabi. Itu adalah belaga dengan hadis Nabi. Hadis Nabi, bila orang selawat pada Nabi, melekat pergi goyak kepada Nabi. Kerana Nabi, semua pun mati, tapi jasad dia tak ada. Ha? Untuk hidup seperti dia. Itulah. Ha, bagi kita, ingat tu jangan. Ha, kalau bawa kita nak selawat, ya talak la usana, bangun diri, bekak bangun diri, bekak selawat ke Nabi. Ha, kerana roh Nabi mari, atau tak kena. Ha, tu Habib, Habib aduk ajak mari jalan dah. Habib aduk mari, Habib aduk mari tu macam dia kata dia ni keturun ni daripada Nabi. Padahal kalau mari baru ni ni Habib kalau mari Maghribi Maroko baru ni kedutuan eh Malaysia dia yang kata Habib kalau mari tu tak ada kena-kena dengan Nabi, tak ada pihak kenal ni. Tapi tempat kita ni sanjung yang kira lagi. Alio dia apa? Ha? Pakak boleh jebol jadi air penawar. Siu tangan dapat belakang. Waliyahzubillah. Apa tu selawat lo ni? Nah, waliyahzubillah. Setengah-setengah majlis tu, duk berdikir selawat, supaya dengan Habib mari ajar apa ni. Tiap boleh. Waliyahzubillah bin Zalim. Ha. Jangan se... Tu. Laisuk tu nama. Murih. Murih di majlis pula. Semua. Jadi sekat Habib mari baru ni kes Habib ni subhanallah. Habib ni dia dakwa kata keturunan daripada Nabi apa belah tak tahu, padahal kalau keturunan daripada Nabi tak ada uak perkara-perkara atau malek atau kena dengan sunnah Nabi tu gapo macam-macam banyak kau selawat yang rekod sendiri mari macam-macam. Alio dia tu petuah dengan boleh jadi puabak segala penyakit dia. Alio dia waktu amalek kali apleknya, oh Habib sebelum pada ni, bawa orang tanya masalah dia. Bawa orang tanya masalah dia, dia tak kau dulu. Dia nak semayang dua kaat. Sudah dia semayang dua kaat, dia telefon ke Nabi. Telefon, hello Rasulullah, ni masalah ni aku nak. Maka Nabi jawab. Dia telefon Nabi koyak dia, dia baru jawab. Jadi Nabi boleh kecek dengan dia. Kerana dia keturunan Nabi. Alhamdulillah. Jadi tak padai lagi dengan Quran, 6,000 ayat. Dengan hadis 2,30,000 tak padai lagi. Kena telefon kepada Nabi. Ada ulama kita tanya, ha gano kena telefon kepada Nabi. Dia kata, saya ni keturunan Nabi. Nabi main koyak saya. Awak tak boleh. Pasal alio dia. Dia tubik sejak dia bulu. Bulu kan ni. Okey, beri wan dia ambil kain bulu. Lebihnya sapu-sapu-sapu kain. Alio dia tu, untuk jadi penawar segala obat. Nyakit, segala penyakit. Ini, jelah dia dia tengok diri. Nah, dia pergi jalan di kuliah sebelum. Pada aku itu, baik daripada sejak itu sudah mayat. Sampai di nabuk kaki itu, dia dulu hadir. Beri wan dia tu, ambil kain bulu, sapu. Dia buat apa? Ambil kain bulu, pergi celup air untuk jadi obat yang besar penjarak. Begitulah seterusnya. Waliyahzubillah. Ini bukan kita, tak seorang keturunan Nabi. Hak keturunan Nabi semua tak apalah. Dia bawa. Ajar dia orang Nabi. Tapi, yang besarnya, apa yang dia ajar, apa yang dia royak tu, ha, siapa di Malaysia becok dalam sejek dok palu gernai lah becok lah nasi lah macam-macam Habib ni yang punuh Habib di Malaysia tengok hari kajian Malaysia masuk dia banyak kali di Indonesia wallahualam.
sekarang ini dulu dalam pengajian kita, moga-moga dengan apa yang kita belajar ini supaya menjadi peluah fikiran kita, patut supaya kita kejar dengan ajaran hak mari daripada Rasulullah dan ajaran daripada Al-Quran insya-Allah taala. Itulah. Nah, siapa ni? Tak ada nak sekali nak gini malam ni dak. Lepas malam ni dak apa? Surah bemak dak apa? Bemak bagi siapa? Kata ambil lagi kami mari kelo sini. Insya-Allah taala. Nah, sekian saja. Moga-moga dengan pengajian kita diberi berkat, diberi rahmat, diberi selamat, patut panjangkan umur kita dan murah rezeki kita dengan rezeki yang halal, yang baik, yang berkat, patut menjadi berjaya kerja-kerja kita, patut dapat keridhaan Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaytah, wa la ayban illa satartah, wa la dhalan illa hadaytah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la shabban illa aslahtah, wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah, ya la karidan wa lana fiha salah illa qadaytah ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bagi biar tak boleh doa pun nak ni, bagi ambil.